Halo sahabat Kompas TV, terutama kalian pecinta K-drama. Sandra hari ini punya informasi mengenai SBS yang telah merilis episode akhir dari The King Eternal Monarch. Nah, kalian udah pada nonton belum? Sandra udah nonton dan Sandra bakal bagiin ke kalian jawaban dari episode akhir The King Eternal Monarch. Kira-kira kayak gimana ya? Berikut liputannya. Sahabat Kompas TV, itu tadi akhir dari The King Eternal Monarch. Tapi kalau menurut kalian, kalian paling suka bagian yang mana sih? Komen ya di bawah. Dan juga jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Kompas TV. Saya Sandra, pamit.